saya ingin mengambil kesempatan di sini untuk mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan yang mulia ini kepada semua warga agensi yang didadah kebangsaan dan kepada rakyat Malaysia yang beragama Islam. InsyaAllah sempena bulan yang mulia ini kita dapat menambahkan amal ibadat kita dan insyaAllah dapat dilindungilah daripada sebarang musibah dan dapat menentukanlah amal ibadat kita di bulan mulia ini diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat bulan Ramadan yang mubarak. Saya ingin mengambil kesempatan mengucapkan selamat berpuasa kepada seluruh warga Malaysia yang beragama Islam dan semoga puasa pada tahun ini akan memberi satu pengajaran baru, pengalaman baru kepada kita dengan keadaan virus yang sedang melanda kita ini. Puasa ini akan menjadikan kita lebih baik dalam keadaan yang kita terikat dengan peraturan lalu undang dan saya percayalah apabila ini selesai kita akan menjadi seorang ketua umum ataupun pemimpin yang lebih baik daripada dahulu. Sekian, selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak. Selamat berpuasa. Kekalkan jarak sosial anda. Lakukan perkara-perkara yang bermanfaat. Semoga Ramadan kali ini merupakan Ramadan yang diterima Ilahi. InsyaAllah.